Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Selamat malam semua. Kembali lagi dalam acara Banding Bincang Nahwu Shorof dan Kitab Kuning. Dalam kesempatan kali ini, saya Gevira Nur Aisyah sebagai moderator dari Marhalah 77 dan pemateri kita pada malam hari ini Keila Hermayanti dari Marhalah 76 akan menyampaikan hadis tentang fadilah ilmu dan ulama. Langsung saja Kak Keila dibacakan hadis tentang keutamaan ilmu dan ulamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa nazara itu melihat siapa man ila wajhil alimi kepada wajahnya orang yang berilmu nazratan pada satu kali lihat fa fariha maka senang siapa man biha dengannya nazratan. Khalaqallahu ta'ala telah menciptakan siapa Allah ta'ala mintilka nazrati dari penglihatan itu malakan pada malaikat yastaghfiru memohon ampun siapa malakan lahu bagi nyaman ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Baik Kak, terima kasih. Kata al-alimi di sini sigotnya apa ya Kak? Isim fa'il itu mengikuti wazan apa ya Kak? Mengikuti wazan fa'ilun. Dalil alimun pada kitab manhaji dalilnya apa ya Kak? Dalilnya dalam kitab manhaji fa'ala fi'il madi yaqulu fil mudare fa'lan nastamiu min wa ma fa'lan nastamim fa huwa isim domir fa'ilun isim fa'il wa laka isim isyara maf'ulun isim maf'ul. Hukumnya mabni. Dalilnya Kak dalam kitab manhaji? Dalilnya dalam kitab manhaji fi'il madi. Fi'il madi hukumnya mabni. Yang pertama mabni fathah jika tidak bertemu dhamir rafa dan juga Yeah.
yaumi ila yaumi ini susunan apa ya, Kak? Susunan jar majrur. Dalil jar majrur dalam kitab manhaji apa ya, Kak? Dalilnya majrur. Disampaikan inti dari hadis yang telah Kaila sampaikan tadi. Inti dari hadis yang telah saya sampaikan tadi, jika ada orang yang senang karena melihat wajah ulama, maka Allah telah menciptakan malaikatnya, malaikat yang memohonkan ampunan kepadanya sampai hari kiamat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.